Ternyata rujak apa jambu kristal enak banget. Ya, yang lagi viral ini. Coba makan. Enak enggak? Enak, seger. Seger, jadi dia tuh dingin, guys. Dingin ada manisnya. Ada pedesnya. Ada pedesnya. Nih. Enak. Anak-anak saya ketagihan. Nih. Udah. Bumbunya bon cabe. Nih, esain aja. Anak-anak aja sampai ketagihan. Udah. Udah. Aku mau juga, Mang. Rasanya gimana, sayang? Pedas manis, seger. Pokoknya campur aduk lah. Ada dinginnya juga ya. Kita beli rujak jambu kristal ini di pinggir jalan, guys. Jadi street food, woi. 10.000 dapat segini munjung tadi. Mau cobain? Hah? 10.000 doang nih dapat munjung segini tadi, banyak banget. Sekedar informasi ya, ini harganya 10.000 dapat penuh dan kata bakulnya laris manis setiap hari terjual habis. Ini setiap hari loh ya, setiap hari terjual habis. Ya omsetnya pasti dahsyat lah ya, alhamdulillah. Bagi yang ingin meniru ya monggo. Pedasnya level-levelan gak sih? Ada ya. Level 1. Bisa dikasih manis, bisa enggak ya? Bisa manis aja, bisa asin aja. Bisa pedas manis, bisa pedas doang. Itu. Ini aku pesen yang pedas manis. Pedas manis asin campur semua sih di satu. Justru itu kalau misalnya manis aja kayak agak aneh gitu ya. Karena jambunya sendiri udah manis. Jambunya sendiri udah manis, guys. Udah manis. Jadi agak-agak aneh gitu. Ambil enak mah pedasnya nih. Yang bikin enak tuh pedas, pedasnya kayak nyelekit-nyelekit manis gitu loh ya. Manis. Namanya rujak masa manis semua. Ya lucu dong. Jadi nilainya berapa dari angka 10? Kamu nilainya rujak ini ke angka berapa? Angka 9. 9? Wow, tinggi sekali. Udah adzan, guys. Ya udah kita mau mampir masjid dulu. Kita mau sholat. BTW aku lagi di ini daerah Karang Tanjung ya. Tanjung Karang, bukan Karang Tanjung. Di Pasar Tengah. Kalau gitu ini adalah vlog yang sepertinya tidak niat tapi semoga saja menghasilkan. Biasanya yang tidak niat malah menghasilkan, guys. Biasanya. Sekian dari saya, kami ucapkan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi bukanya? Saya salam enggak sih? Enggak. Enggak kok. Ini salam.